sebagai seorang wanita yang berjaya kena menjaga penampilan diri. Macam saya setiap sebulan sekali saya akan buat facial di wajah, sebulan dua kali saya akan buat spa, buat urutan badan, buat apa nama slimming, masuk dekat sauna, saya akan buat scrub, macam scrub seminggu sekali. Saya menjaga kecantikan dengan kesihatan. Sebab sekarang masalah saya sekarang berat badan aja. Dalam segi lain semua tak ada masalah kot. Cuma berat badan saya hormon saya bermasalah. Bila saya jumpa doktor, saya perlukan ambil suntikan untuk betulkan hormon saya. Macam suntikan untuk betulkan yang diberi nama HCR. HCR ni dia untuk membetulkan hormon. Jadi seminggu sekali saya kena ambil suntikan tu. Of course lah, suntikan tu sangat mahal. Berapa sekali tu? Sekali kos saya ambil buat dalam sekali buat satu kali treatment RM1,000 lah. RM1,000 saya keluarkan untuk betulkan hormon. So, akan buat tiap-tiap minggu? Prosesnya, programnya tiap-tiap minggu. Seminggu sekali. So saya kena ambil 30 ml. Jadi macam suntikan tu banyak di bahagian-bahagian yang berlemak saya. Sebab nak bagi lemak saya tu cair dengan cepat. Jadi bila saya exercise ke, saya menjaga makanan saya, cepat dia akan burnkan fat saya. Itu je mak saya. Dari segi lain macam skincare, saya sangat pakai skincare produk saya sendiri, Seri Diva. Lepas tu produk makeup kosmetik seperti biasa. Memang seperti kata saya juga pakai macam campur produk, tak kisah. Macam dengan rambut, sebulan sekali saya pergi trim dekat salon. Itu pun sponsor. Jadi adalah benda tu yang ada yang saya spend duit saya, ada yang sponsor. Macam kulit muka saya laser juga sebulan sekali untuk memastikan sebab kita pakai makeup tebal-tebal kan. Dan laser tu sponsor. Sebanyak yang ada yang sponsor, ada yang saya keluar duit saya sendiri. Anggaran saya untuk kecantikan saya yang saya jaga lebih kurang dalam duit saya sendiri. Yang lain semua sponsor. Macam saya pergi spa sponsor, saya pergi buat treatment laser sponsor, untuk saya pergi apa nama, untuk pergi body Meha Body Tech sponsor, pergi Zumba je saya bayar. Itu tak banyak, tak mahal pun. Itu kebanyakan, itu je lah saya nak maintain. Saya nak maintain saya sihat. Macam botox setahun saya, dia 6 bulan sekali dia kena maintain. Macam saya ambil fillers. Macam fillers kat dagu, dekat pipinya. Fillers saya buat sekali je. Dan saya tak perlu nak maintain benda tu. Jadi, dia macam ni lah. Kalau, apa nama, umur yang, tengoklah macam umur saya sekarang ni, mungkin kulit wajah saya ni tak berapa mudarat sangat. Sekiranya akan datang mungkin dah 10 tahun ke 15 tahun akan datang, saya dah lagi lanjut usia kan, memudaratkan, mungkin kita gunakan treatment yang lain. Mungkin macam-macam lah, sebab sekarang teknologi canggih kan. Kita tak tahu apa yang sekarang dalam masa yang akan datang ni, treatment yang macam mana kita nak pakai untuk gunakan. Jadi sementara yang saya suntik betul-betul yang saya, hanya untuk di bahagian perut saya yang mana yang berlemak, tidak di wajah. Bukan di wajah, tapi di bahagian lemak-lemak saya yang terkumpul, yang tepu tu, yang susah nak keluar sebab saya nak betulkan hormon saya. Itu saja masalah. Selalu suntik apa yang benda-benda yang digunakan kalau boleh kongsi? Dia untuk lipo, macam dia panggil lipo injection. Dia ada beberapa nama lah. Beberapa ubat tu ada beberapa nama. Tapi yang saya guna khas untuk nak betulkan hormon dengan nak menguruskan badan saya. Itu je masalah saya sekarang. Masalahnya tak ada.